Upah minimum Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp2.994.193. Angka ini naik 6,5 persen dibandingkan dengan UMP Sumbar tahun 2024. Hal itu diketahui berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 526 Strip 840 Strip 2024 tentang upah minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. SK tersebut ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi pada Senin 9 Desember 2024. Dalam SK tersebut di samping menetapkan UMP Sumbar 2025, juga termuat keputusan bahwa perusahaan dilarang membayar upah di bawah UMP 2025. UMP itu dikecualikan untuk UMKM yang besaran upahnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Selain itu disebutkan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah minimum lebih tinggi dari ketentuan UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya. Keputusan itu berlaku mulai 1 Januari 2025. Di samping itu, pada Rabu 9 Desember, Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi juga mengeluarkan SK tentang upah minimum sektoral Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Adapun upah minimum sektoral Provinsi Sumatera Barat itu besarannya Rp3.024.193.47. Upah minimum sektoral ini berlaku pada sektor perkebunan, perkebunan kelapa sawit, dan sektor industri minyak mentah atau murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.